Karena industri keuangan di Riau ya tumbuh ya cukup baik, tapi memang di 2016 ini mengalami perlambatan sedikit ya. Tidak saja hanya di Riau, secara nasional juga mengalami perlambatan ya. Dan peran media dalam mendukung menggerakkan perekonomian melalui industri keuangannya tentunya sangat strategis ya. Bagaimana media juga bisa mengedukasi masyarakat terhadap industri keuangan. Peran-peran media saya harapkan juga bisa lebih ditingkatkan dalam meningkatkan literasi masyarakat tentang industri keuangan di Provinsi Riau khususnya. Industri keuangan harus tetap melihat potensi-potensi yang ada. Masih banyak masyarakat Riau, saya yakini, belum terjangkau, ya, belum terlayani oleh industri keuangan. Nah, inilah peran industri keuangan, bagaimana meningkatkan inklusi keuangan, bagaimana meningkatkan layanan masyarakat, meningkatkan layanan keuangan kepada masyarakat di Provinsi Riau. Khususnya masyarakat-masyarakat yang selama ini belum terjamah, belum terjangkau oleh industri keuangan. Ini sangat penting. Meningkatkan inklusi keuangan sebagaimana diamanatkan juga oleh Standar Nasional Keuangan Inklusif untuk meningkatkan inklusi keuangan menjadi 75% di akhir 2019. Literasi berapa persen Pak untuk di Riau Pak? Sekitar 29%. Sama dengan nasional. Secara nasional masih 29% itu.